Hai guys dan selamat datang. Samsung Galaxy Note 5 Edition akhirnya masuk ke pasaran Malaysia dengan harga RM2,599 berbanding dengan Samsung Galaxy Note 8 yang berharga RM3,999. Dan tak ramai yang tahu, Samsung Galaxy Note 5 Edition ni fizikalnya sedikit sama dengan Samsung Galaxy Note 7. Samsung Galaxy Note 7 secara rasminya dilancarkan di US dan belum lagi sempat dilancarkan di Malaysia, ia sudah pun ditarik balik. Walaupun belum sempat dilancarkan, ada sesetengah yang dapat membelinya daripada luar negara. Menjadi perhatian dunia apabila bateri smartphone ni tidak berfungsi dengan baik. Syarikat penerbangan mula menghalang pengguna Samsung Note 7 memasuki pesawat. Satu pengalaman yang amat sukar untuk pengguna Note 7 masa tu, dan sampaikan Samsung membuka booth di setiap lapangan terbang untuk tujuan memulang atau menukar smartphone tersebut. Selepas Note series terbaru dilancarkan, Samsung membuat keputusan untuk menjualnya di pasaran Malaysia, yang mana sebelum ini hanya dijual di Korea. Tujuannya adalah untuk mengurangkan electronic waste, dan aku sangat-sangat setuju dengan keputusan Samsung. Sangat-sangat membazir jika ia dibuang tanpa apa-apa penggunaan, lagipun yang bermasalah hanyalah pada bateri, bukan keseluruhan smartphone. Samsung Galaxy Note 5 Edition masih lagi menggunakan skrin, rangka, chip Exynos 8890, RAM 4GB dan S Pen yang sama. Bateri yang asal ditukar kepada 3200mAh dan kaca pada bahagian belakang ditukar kepada 5 Edition. Ini adalah bukti menunjukkan korang menggunakan Samsung Galaxy Note yang baru dan bukan Galaxy Note 7. Masalah ini dapat diselesaikan jika Samsung menggunakan rekaan yang boleh dibuka pada bahagian belakang, kerana Samsung hanya perlu menukar bateri, tapi sekarang smartphone dengan bateri yang boleh ditukar sangat-sangat jarang kerana mahu meletakkan fungsi water resistant. Samsung Galaxy Note 5 Edition mula dijual pada 25 Oktober 2017 dengan harga RM2,599. Dan kalau Samsung Galaxy Note 8 bukan bajet korang, aku rasa Samsung Galaxy Note 5 Edition adalah pengganti yang terbaik. Jangan lupa tekan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.